Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Kembali lagi kita pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran pendidikan jasmani bagi tahun 2 pendidikan khas. Baik, pada minggu lepas kita telah belajar tentang pergerakan lokomotor. Hari ini kita akan belajar pergerakan bukan lokomotor, iaitu pergerakan yang kamu perlu berada di satu tempat sahaja, ataupun dengan erti kata lain adalah pergerakan yang statik. Kamu berdiri tegak dan kamu buat pergerakan. Okey, hari ini kita ada 5 pergerakan yang kita akan cuba buat tanpa mengubah tempat kamu berdiri. Okey, kita cuba buat yang pertama. Sebelum itu, pastikan kamu dalam keadaan bersedia, memakai pakaian yang sesuai dan memastikan ruang yang kamu berada adalah ruang yang sesuai untuk melakukan aktiviti fizikal. Okey, pergerakan yang pertama iaitu pergerakan bukan lokomotor ataupun pergerakan statik ialah pergerakan kamu seperti mengelap cermin. Okey? Buat tangan kamu seperti ini, bengkokkan sedikit badan dan buat putaran seperti mengelap cermin. Ataupun kita panggil istilah basuh kereta, lap cermin. Okey? Cuba gerakkan tangan, tukar tangan. Okey. Lepas tu gunakan dua tangan. Kita lap cermin, umpama kita lap cermin, kamu tidak bergerak, kamu hanya berdiri di sini sahaja. Okey? Itu pergerakan yang pertama. Pergerakan yang kedua, kamu cuba buat gerakan seperti seseorang yang sedang memetik buah. Okey? Memetik buah, tangan di atas, kamu angkat tangan dan putar. Ambil. Petik buah. Okey? Buat gerakan seperti kamu ingin memetik buah. Okey, bergerak. Tangan sahaja bergerak, kaki kamu statik. Buat pergerakan kamu ingin petik buah. Okey? Ke kiri, ke kanan. Okey. Selesai pergerakan memetik buah. Pergerakan yang ketiga, kamu kena buat pergerakan seperti pokok. Pokok yang ditiup angin. Okey, caranya ialah kamu angkat tangan dan gerakkan ke kiri dan ke kanan. Ya, seperti pokok yang ditiup oleh angin. Pandai. Okey. Selesai pergerakan seperti pokok. Pergerakan yang keempat, iaitu kamu perlulah buat gerakan seperti seorang peninju. Okey? Tangan kamu buat seperti penumbuk dan tumbuk di hadapan. Okey? Tanpa menggerakkan kaki. Okay, tanpa bergerak dari tempat kamu. Tumbuk di depan. Tukar, kita tumbuk ke atas. Tumbuk ke atas. Tumbuk di bawah. Tumbuk di kanan. Dan tumbuk di kiri. Okey. Itulah dia gerakan menumbuk ataupun meninju. Dan yang terakhir ialah gerakan seperti seseorang yang sedang berenang. Okey? Kamu angkat tangan seperti kamu berenang. Okey? Pusingkan di hadapan. Ya. Seperti kamu berenang, gerakkan tangan. Okey. Cuba tukarkan ke belakang. Okey. Itulah dia 5 pergerakan statik ataupun bukan lokomotor yang telah kamu buat pada hari ini. Saya harap kamu dapat berjaya buat dan jumpa lagi untuk minggu depan bagi subjek pendidikan jasmani. Assalamualaikum.